Testing karburator SPI nomor 2036 buat Agus Konveksi di Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah membeli. Semoga seluruh keluarga, seluruh konveksi sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Banyak yang bikin di Agus Konveksi atau banyak yang menjahit atau beli ya. Amin. Oke, ini urut ya setelah kalah karburator Mio. Sekarang waktunya karburator Agus Konveksi. Oke, langsung saja. Tentu saja tokcer ya, tanpa bantuan dorongan gas. Itu tandanya mesin sehat, kompresinya padat, klepnya rapat, ring pistonnya juga rapat terhadap dinding boring. Jadi di starter langsung tokcer. Diperhatikan tuas gasnya ini karena saya main tarikan kabel gas dari sini ya. Galak langsung naik. Seperti biasa gasnya cepat naik, cepat turun. Langsung senyap ya. Cepat naiknya, cepat turunnya. Kalau cepat naiknya, lama turunnya, itu karburator error. Gas kecilnya sekarang gradual naik ya. Nah, enak buat dimainkan. Stasionernya juga langsam teratur. Oke, saya matikan dulu. Karena ini sejatinya karburator spin, jadi pasti PNP. Pasti PNP di motor spin. Dan pasti langsung hidup. Tidak sulit starter beberapa apa ya? Enggak lama ini ada customer saya bilang, "Kok di starternya sulit tuh? Ya mesinnya dong." Ini sudah suatu bukti nih. Saya masukkan di YouTube ini. Setelannya ya enggak usah di-stel-stel karena sudah saya stel ini matang. Saya kirim itu matangan bukan mentahan ya. Jadi sudah saya stel-stel, enggak tahu siapa, lupa namanya customernya. Ya ini dibereskan juga filter udaranya. Kalau beres semua, motor beres semua, dapurannya bagus ya, enggak busuk ya. Banyakan Suzuki busuk, enggak diramut, enggak dirawat. Ininya jelek, itunya jelek, beli karburator baru. Yang bagus cuma ininya saja. Yang lain enggak bisa hidup, yang disalahkan ininya. Oke. Langsung saja, mohon bersabar nunggu ya, Mas Agus Konveksi. Bentar lagi OTW. Hari ini juga saya kirim. Oke, sekian, terima kasih dan juga ini. Tentu saja, selamat menikmati.